Setelah sempat terdampak pandemi, penjualan takjil saat bulan puasa kini mulai kembali bangkit. Pada beberapa kawasan di Kota Sorong, penjual takjil mulai ramai, berbeda dari tahun sebelumnya. Kini umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa mulai merasa senang karena ada berbagai pilihan makanan saat waktu berbuka puasa yang disajikan oleh penjual takjil di beberapa kawasan di Kota Sorong. Berbagai jenis makanan seperti kue, minuman manis, dan bahkan makanan khas saat bulan Ramadan juga dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Sejumlah penjual mengaku pesanan makanan jelang berbuka puasa juga mulai meningkat karena tidak ada pembatasan seperti tahun sebelumnya. Menu yang paling dicari saat buka puasa adalah beragam jenis kue dan minuman. Iya, banyak sekali. Kemarin kan biasa hari pertama itu sudah habis. Semua mungkin sudah bersih, tapi saat kelepasan ini tidak sekali. Jarang sekali, sudah banyak sekali orang sudah jalan-jalan di depan jalan, di depan rumah, banyak sekali. Kue apa yang paling banyak dicari untuk di sini lebih banyak. Sementara itu, masyarakat mengaku bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kini mudah untuk mendapatkan makanan jelang waktu berbuka puasa karena di setiap wilayah pasti ditemukan penjual takjil. Ya sih bang, karena tahun kemarin itu tidak ada namanya kita mutarwi, masih pandemi, masih dilarang lah. Itu maksudnya yang bedanya tuh bagaimana? Iya, kita masih mudik, larangan, masih rame, bahkan tidak bisa mudik kita. Oto G. Anto, Kompas TV Sorong, Papua Barat.